Hey guys, welcome back to O-Vlog. Saya kedinginan banget nih. Jadi kali ini gue mau minta maaf dulu untuk subscriber saya yang cuma 128 biji. Karena jarang banget sih upload video di YouTube. Baik banget kendala-kendala yang tidak berfaedah. Karena gue juga ngantor nih ya. Bangun jam 7 pagi, siap-siap ngantor dari jam 9 sampai jam 5 sore. Pulang kantor ada aja kegiatannya. Rapat gereja, teman tiba-tiba ngajak kafe lah. Butuh banget yang namanya piknik kan, Shay. Jadi nggak mood ngedit, nggak ada waktu. Kalau misalnya weekend, yang satu minggu Jumat juga ada event, pulangnya malam, lelah begitu. Baik banget konten yang udah aku siapin sampai numpuk, nggak tahu mau kapan ngedit video, begitulah. Terus habis ini bikin video bersama satu selebgram dari Surabaya. Hits juga, iya cantik, baik, multi talent, udah kawin lagi. Wih, kapan kawin ya? Mau makeup cantik karena hari ini gue juga bakalan MC wedding. Gitu langsung aja kita mau ketemu ya sama si cantik ini. Kita mau masuk ke dalam, let's go. Ini dia yang tadi Eke cerita di depan tuh. Dada. Saya aja yang bawa. Iya. Biar tahu perjalanannya gimana gitu ya. Permisi ya, Lino. Aduh. Ah, beneran, Lin. Jadi si pemilik rumah sendiri nggak bisa nutup pagar. Bisa. Kita akan masuk di ruangnya Lilo. Ini adalah tempat kamu sehari-hari di sini ya. Juga rumahnya Lilo. Kece banget. Ini pertama kali banget loh Eko di tempatnya Lilo. Sekarang kita mau make up bareng sama si Lilo dan juga ada teman hairdo-nya. Oke guys, kita lagi akan mempersiapkan diri bersama Taci Lilo dan Taci Serapi. Kami ada Taci-Taci Surabaya. Taci Manja Group. Baru ntar ini make up-nya ini kita mau ala apa ini? Ke ya. Sampai Cinta Luna boleh gak? Semalam Ababa. Semalam Bobo di mana? Bobo sama siapa? Ngapain aja? Apal kan? Iya, maksudnya kayak gak mau tahu lagu itu tapi nyandu. Iya, ya. Masakin ya? Semalam gitu. Goblok banget gak sih? Iya, matanya agak lebih glam aja kan soalnya ini acara yang lumayan cukup besar ya. Wits. Kan dia Wits. Mau ini menghadiri acaranya Jokowi. Dan semoga hari kita dapat sepeda gratis dari Pak Jokowi. Udah pernah makan ikan belum? Ikan apa yang namanya? Ikan lele. Ikan tongkol. Ikan tongkol. Tongkol. Oh, tongkol. Jadi Lilo ini juga ada MUA Hit Surabaya tadi Bunda bilang. Amin. Jam terbang udah tinggi banget. Mau ketemu sama dia aja janjian tuh 2 tahun sebelumnya lah ini. Wow. Lama banget. Dan emang sekarang ya Lil ya, ini udah vakum banget belum bikin video udah selama 5 bulan. Dan akhirnya ntar video ini bisa keluar nih ya. Video pertama adalah video bareng sama Lilo. Bibir manja saya ini bisa semakin tebel kayak Kendall Jenner. Oh, no. Ini asli tanpa filler, tanpa botox, sana benang gak ada. Buat kalian, komen di bawah sekarang ya. Oh, it's... Padahal gak ada yang komen dari sini. Sedih deh. Beriman dong. Aduh, ya beriman, harus beriman. Komen bohong guys. Kalau bohong mama papaku, bohong komen mama. Terus ntar nih nyusul Vina Gracia. Vina! Oh, yeah. Sorry, ntar kita kasih tag Vina Gracia. Vina Gracia? Yang di sini lihat. Oke, siap. Buat Vina Gracia. Kita juga mau lagi wawancara interview sama si cantik ini ya. Lil, MUA panutan kamu yang ada di Indonesia siapa, Lil? Pertama Sarayu. Kedua Kak Buba. Kenapa dengan mereka berdua? Kan aku kesampean, aku wedding kan pengen di make upin Buba. Wow. Kalau yang internasional siapa? Nah, kalau ditanya kayak gini blank. Lilo tahu, Lilo Malaysia tahu. Itu panutannya. Pantesan, bagus banget ya English pisan. Halo. Ya ampun aku malu loh, like.
mau aku gini jiwa-jiwa YouTuber. Tapi masih malu. Lihat dong ya, ini detailnya oke banget. Aduh Lilo, gitu dong, so, gitu dong. Anak-anak Jaksel ya. Dan aku lihat nih so awesome banget. Dibikin senatural mungkin ya Lilo ya. Iya, jadi iya ya, lebih banget. Iya. Foundationnya tuh jadinya gak tersebut. Ada glowing-glowingnya, kelihatan sehat. Padahal kan dia lagi kurang sehat ya. Apa, apa ya. Ada beberapa dokter juga. Merintis tuh bahasa Indonesia nya berarti Brandon. Dengan tangan magicnya dia akhirnya dilihat kembali. Oh my god. Ulala. Di follow dong. Follow-nya di mana? Oh iya, Instagram-nya di mana Lilo? Lilo makeup artist. Jual-jual softlens ya. Namanya apa softlensnya? Hello Lilo Lens. Bulu mata dan juga itu lem bulu matanya. Lilo Foundation. Waduh. Instagram pribadinya? Lilo Propali. Wow. Di follow karena banyak sekali. Kalau misalnya kamu juga pengen ngebooking di MUA HIT Surabaya, harus booking di 2 hari loh. Sebelumnya juga mau saya thank you dong untuk hairdo kita. Terima kasih Cici. Kita mau closing bareng-bareng yuk. Kesempurnaan hanya jadi sekarang terima kasih teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa langsung di follow Instagramnya dia. Dan juga jangan lupa di subscribe, boleh di like, juga komen. Ini gimana nih kameramennya. That's Lilo, thank you for watching. And see you next vlog. Thank you Lilo.